atau di sebelum leba Idul Kurban kurang itu. PPD. Tuhan tidak pernah salah tulis. Begitupun takdir yang telah ditetapkan dalam kitabnya yang tinggi. Memang kita harus bertemu di sini, meskipun pada akhirnya kita pun harus berpisah saat ini. Oktober 2019, Bapak Insinyur Yusuf Patiroy MM memulai pengabdiannya sebagai Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Ternate. 3 tahun kepemimpinan Bapak Yusuf Patiroy, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Ternate berbenah dalam merapikan sistem perkarantinaan. Pelaksanaan tindakan karantina sesuai standar operasional prosedur menjadi perhatian utama. Beliau juga berhasil membangun sistem pelayanan perkarantinaan di tol laut serta menginisiasi pelayanan sertifikasi impor. Di bidang pengawasan dan penindakan, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Ternate telah berhasil menuntaskan berkas penyidikan pelanggaran perkarantinaan sampai pada tahap P21. Kemudahan masyarakat dalam mendapatkan layanan perkarantinaan menjadi perhatian Bapak Yusuf Patiroy. Usaha ini dibuktikan dengan pembangunan gedung kantor pelayanan Wilkerja Lolo dan tersedianya pos pelayanan di Pelabuhan Feri Bastiong. Bapak Yusuf Patiroy juga menyadari kebutuhan dan hak masyarakat akan informasi publik. Pembenahan sistem pelayanan informasi publik telah mengantarkan Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Ternate mendapatkan penghargaan sebagai unit kerja dengan predikat informatif dan berbagai penghargaan lainnya. 3 tahun, waktu yang singkat dalam rentang kehidupan dan dinamika tugas kita untuk negeri ini. Namun, 3 tahun telah cukup untuk memberikan perubahan bagi organisasi ini. Cukup untuk mengambil keteladanan dan memahat kenangan dalam hati kami. Serta cukup untuk menyadari bahwa waktu adalah makhluk yang dikirimkan Tuhan untuk kita berproses, saling mendewasakan dalam kebersamaan. Bukanlah suatu kebetulan jika kita dipertemukan. Itulah skenario terbaik dari Tuhan untuk membuat kita mengerti makna perjuangan, hakikat pengorbanan, dan indahnya persaudaraan. Begitupun perpisahan. Bukanlah mata pisau yang mengiris kebersamaan dan memutus setiap kenangan. Justru, perpisahan akan mengeratkan ikatan hati kita dalam dekapan kerinduan. Terima kasih Bapak Yusuf Patiroy telah menjadi pemimpin, orang tua, guru, sekaligus sahabat untuk kami semua. Semoga setiap proses kehidupan ini membawa kita pada keberkahan. This love is like the ocean that's crashing over me. It's like falling rain on the driest plain. Pak Yusuf itu orangnya santai, bijak sekali dan motivasi bagi orang banyak. Kebapaan dan humoris. Yang tegas dalam memerintah. Mengayomi. Gaul banget. Disiplin. Asik dong. Dan humoris. Pemurah senyum. Pak Yusuf selalu oke. Saya suka, saya senang. Sukses di tempat yang baru. Semoga Allah meridhoi. Amanah. Selamat bertugas di tempat yang baru, terus berkarya dan berbuat yang terbaik untuk negeri ini. We love you.